Bah! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Mwah! Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, komen and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa tu subscribe. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So kalau korang dah tengok konten aku yang lepas, aku ada buat slime nak dijadikan ceritanya macam tu. Korang boleh tengok, ni lah slime dia. Ada lagi slime, aku buat slime baru je semalam. So hari ni nak dijadikan ceritanya, disebabkan ramai sangat yang komen yang nak konten seram, nak cerita seram lagi, nak dijadikan cerita macam tu. Tapi aku tak tahu nak cerita apa dah sebenarnya. Sebab dah banyak sangat konten seram yang aku dah cerita, dah banyak sangat cerita seram yang aku dah cerita, nak dijadikan cerita macam tu. So hari ni aku just nak orang kata memperjelaskan lagi, aku nak cerita dekat korang sambil-sambil kita main slime yang comel ni, nak dijadikan cerita macam tu. Hari tu kan aku ada post yang video konten yang aku kena kacau dengan baby tu, nak dijadikan ceritanya. Lepas tu ada salah satu daripada seorang subscribers aku, dia DM aku dekat Instagram, nak dijadikan cerita macam tu. Mula-mula dia ada komen tau, dia ada komen dekat section komen dekat bawah tu. Lepas tu dia perempuan, lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia kata suruh tengok DM Instagram. Aku pun cari dekat DM Instagram tu, nak dekat 10,000 DM, dekat request lagi, dekat DM biasa lagi, dekat general lagi, semua lain-lain. Lepas tu aku ada terjumpa nama dia, tapi aku tak boleh bagi nama dia dekat sini sebab dia suruh private kan, dia suruh orang kata peribadikan nama dia, dia tak nak orang tahulah. Okay, nak dijadikan ceritanya, dia kata dia nak tolong aku. Dari segi apa, dia nak tengok ada benda tak dekat dalam bilik aku ni, nak dijadikan cerita macam tu. Sebab dia kata dia ada mata batin, maksudnya mata dia tu dah terbuka hijab dan dia boleh ubatkan orang jugalah, nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku cakap lah, dia ni latar belakang daripada mana kan, macam mana dia boleh tahu benda-benda macam ni. Okay guys, nak dijadikan ceritanya, aku terlupa satu benda, tutup lampu lah bodoh. Okay guys, so kita sambung tadi, terlupa pula tutup lampu ya. So jom kita sambung. Dia kata dia ada kelebihan lah, maksudnya dia ada mata batin dan hijab mata dia terbuka. Lepas tu aku tanyalah kenapa dia nak tolong aku, sebab dia kata dia dah lama tengok YouTube dengan channel seram aku ni, nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku cakap lama ke nak tunggu, kalau nak tunggu dia scan, dia tengok daripada jauh ada benda tak dekat dalam bilik aku ni. Mula-mula aku macam tak percaya. Lepas tu macam apa benda siap boleh scan-scan daripada jauh, pula bapak dia, kau ingat apa Iron Man macam tu, nak dijadikan ceritanya. Tapi tak apalah, aku just bagi je lah kan macam tu. Dia suruh aku bagi dia apa ni, tarikh lahir aku dengan nama penuh. Lepas tu aku pun bagi. Lepas tu sebab benda tu sangat-sangat private sebenarnya, kita tak boleh bagi dekat orang tau, sembarangan kita tak boleh dekat orang, sebab takut orang boleh santau kita benda semua. Tapi aku percaya dekat dia sebab dia subscribers aku. Lepas tu dia minta alamat. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu lah. Aku bagi alamat apa benda semua. Lepas tu dia scankan daripada jauh. Dia duduk dekat negeri Put. Aku tak boleh bagi tahu nama negeri tu apa, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia scan tu sekejap dalam 5 minit. Lepas tu terus dia DM aku balik. Okay, lepas tu dia cakap macam ni. Dekat dalam bilik awak tu, dekat dalam bilik awak tu Iqmal, bukan ada satu atau dua, bukan tiga, bukan. Dia kata dah ada 5 benda dah dekat dalam bilik aku, nak dijadikan cerita macam tu. Dia kata hari tu awak ada baca Yasin kan, awak ada baca Quran kan dekat dalam bilik, dia cakap macam tu. Lepas tu aku cakap ya, memang saya baca Yasin, ada aku baca dah ayat Quran lah dekat dalam bilik ni, nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu dia kata dia orang still ada dalam bilik tu, tapi ada dekat setiap penjuru bilik, nak dijadikan cerita macam tu. Dia ada dekat setiap penjuru bilik. Okay, bilik aku ni dia macam ada melengkung-lengkung sikit tau, ada 1, 2, 3, ada 4 macam tu. So dia kata dia orang ada dekat setiap penjuru bilik, nak dijadikan cerita macam tu. Aku pun dia macam orang bodoh, dia macam waktu tu aku pandang, situ ada ke, sini ada ke, kat belakang ada, kat depan, sebab penjuru dekat bilik aku ni ada banyak, dia cakap macam tu. Nak dijadikan ceritanya, aku dah kecup perut dah waktu tu. Aku setiap kali aku masuk dalam bilik ni, aku macam tengok tau dekat setiap sudut ni aku tengok. Bukan apa. Sekarang kita tengok tiba dia ada macam ni dekat situ eh. Dia tengok aku macam orang bodoh ya, tengok aku macam tu eh. Nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia pandang aku, aku pandang dia, aku keras, dia pun keras, masing-masing keras, tak gerak sampai esok pagi, bodoh. Okey, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu dia kata ada lelaki, ada yang jenis perempuan juga kelamin dia. Lepas tu aku macam okey, mula-mula aku macam tak percaya lagi tau, aku macam tak percaya. Lepas tu dia kata cara-cara awak nak tengok, pukul 3 pagi awak bangun. Dia kata suruh bangun, gosok mata 3 kali, baca 3 kul, lepas tu pandang dekat setiap sudut bilik, nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku pun macam apa, kenapa dia suruh aku buat macam tu kan. Lepas tu semalam
Lepas dia buat video slime tu, nak dijadikan ceritanya, aku buat benda tu nak dijadikan ceritanya. Tapi apa yang aku buat mula-mula tak nampak. Aku gosok lebih 3 kali rupanya bengok. Dia rupanya 3 kali je kena gosok-gosok tu. Aku macam terlebih gosok kan, gatal mata baru bangun tidur. Lepas tu aku gosok 3 kali. Selepas tu, mula-mula aku tak gosok 3 kali. Mula-mula aku gosok lebih. Lepas tu baru aku gosok 3 kali nak dijadikan ceritanya. Aku gosok 3 kali. Lepas tu sambil tu aku baca surah 3 kul. Lepas tu aku pandang dekat setiap bucu bilik nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku ada nampak bukan wajah, dia macam bukan tubuh jasad budak. Dia macam bentuk badan tu macam budak nak dijadikan cerita macam tu. Dekat setiap penjuru nak dijadikan cerita macam tu. Tapi yang paling jelas memang dekat sini sebab pintu bilik aku betul-betul depan aku sekarang. Macam tu. Dia ada dekat situ tengah bersila nak dijadikan ceritanya macam tu. Dia sangat jelas tapi muka tak nampak. Macam mana aku nampak dia punya badan dengan tubuh tu nak dijadikan ceritanya? Sebab lampu dekat laluan tengah rumah aku ni sentiasa terbuka. Maksudnya sepanjang malam dia memang buka nak dijadikan ceritanya macam tu. So bila lampu tu daripada luar, so daripada dalam bilik aku, aku boleh nampak kalau ada orang jalan dekat luar tau. Bayang-bayang. Jadinya bila dekat bucu bilik ni nak dijadikan ceritanya, ada sinaran yang terpantau dan aku nampak benda tu kat situ. Mula-mula aku macam apa benda siap. Aku ingat macam sendal pintu, faham tak? Penyendal pintu tu, aku ingat penyendal pintu. Tapi nak dijadikan ceritanya, memang aku nampak badan dia macam badan budak. Tapi aku tak sure jenis kelamin lelaki atau perempuan nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku pun sambung tidur sebab aku ingat macam benda tu sendal pintu lah. Lepas tu aku macam malas-malas nak, orang kata malas nak fikir sebab takut jadi benda lain pula nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu aku kan baca lagi DM dia. Dia kata benda tu sebenarnya bukan berasal daripada rumah ni nak jadi cerita macam tu. Dia ikut aku daripada aktiviti paranormal yang aku buat waktu malam aku buat live Bigo tu nak dia jadi cerita macam tu. Lepas tu aku cakap, kenapa dia nak ikut? Sebab selama ni saya dah buat vlog seram tu banyak. Aku cakap dia dekat DM Instagram. Aku dah buat vlog seram tu dah hampir 4 vlog, nak masuk ke 5 vlog dah. Tapi kenapa time aku nak buat paranormal tu dia ikut macam tu, nak dia jadikan cerita macam tu? Rupa-rupanya dia kata aku terpijak kaki anak dia dekat tepi longkang waktu aku tengah nak buat paranormal nak dia jadikan ceritanya macam tu. So bila aku pijak kaki anak dia nak dia jadikan ceritanya, bukan dia saja yang ikut, mak ayah semua ikut nak dia jadikan cerita. Sebab tu ada 5 benda dekat dalam bilik ni nak dia jadikan cerita macam tu. Tapi keempat-empat tu daripada habitat yang sama ataupun daripada tempat yang sama. Satu lagi ni tak tahu daripada mana nak dia jadikan cerita macam tu. So yang empat ni memang ikut aku daripada aktiviti paranormal yang aku buat dekat bilik mayat tu nak dia jadikan cerita macam tu. Satu lagi ni tak tahu datang daripada mana. Dia sendiri tak tahu datang daripada mana. Macam tu. Lepas tu aku cakap, Datu macam mana nak halau benda-benda ni nak dijadikan ceritanya? Dia kata aku kena buat bacaan Yasin dekat bilik aku 7 hari 7 malam nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu kena buat solat hajat apa benda semua nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu aku cakap, oh macam tu je lah. Lepas tu dia kata dia suruh aku mandi limau. Lepas tu aku kata, kenapa kena mandi limau? Lepas tu dia kata limau tu benda tu tajam. Limau tu sifat dia tajam. Jadi bila kita mandi air limau, ada najis-najis jin. Jin tu sebenarnya yang duduk dalam bilik aku ni, dia dah buat macam-macam dekat aku nak dia jadi cerita macam tu. Ada najis dia, ada air kencing, ada tai dia apa benda semua, dia ludah-ludah macam tu. So nak dijadikan cerita ni untuk kembalikan balik seri ataupun untuk hilangkan balik najis-najis dia yang tak nampak ni, dia kata aku kena mandi air limau sebab air limau ataupun limau itu sendiri sifat dia sangat tajam. Macam tu. Jadi dia boleh hakis semua benda-benda tu nak dijadikan cerita macam tu. Dia kata aku kena mandi air limau 3 hari 2 malam nak dijadikan cerita macam tu. Aku macam 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam tu macam menetap dekat hotel pun ada. Tapi aku macam tak apalah, aku dengar jelas cakap dia lah. So hari ni baru masuk hari kedua ke hari pertama macam tu aku buat benda macam ni nak dijadikan cerita macam tu. So aku harap waktu aku buat benda ni tak adalah gangguan-gangguan yang apa ni orang kata datang lah. Sebab dia kata time aku buat cerita seram pun sebenarnya benda tu sangat suka. Benda tu sangat suka nak dijadikan ceritanya. Sangat suka bila kita cakap tentang dia nak dijadikan ceritanya macam tu. So dia kata berhati-hati kalau kita nak buat cerita seram lah nak dijadikan cerita macam tu. So sebelum buat cerita seram ni sebenarnya aku dah baca dah, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Apa dia? Aku perasan setiap kali aku sebut pasal benda tu, mesti ada benda lain yang jadi nak dijadikan cerita macam tu. Aku tak tahu. Aku tak tahu kenapa. Tapi tak apa, malam ni aku tak kisah. Aku tak kisah kalau ada benda-benda lain, aku tak kisah. Okay, aku tak kisah. Aku just terus dengan orang kata cerita seram sebab aku just nak cerita kat korang apa sebenarnya terjadilah. Okay, nak dijadikan ceritanya,
nak dijadikan ceritanya, benda tu apa ni, orang tu kata dekat Instagram, benda tu sangat suka bila kita cerita pasal dia lah, nak dijadikan cerita macam tu. So sekarang sebenarnya aku bukan tak takut, aku bukan tak takut, tapi aku just macam aku dah sedia mental dan fizikal sebenarnya. Aku dah bersedia daripada mental dan fizikal tentang benda tu. Okay, sebab aku dah mulakan konten seram. Jadi kita sebagai content creator cerita seram ni, nak dijadikan cerita ni, kita kena bersedia daripada segi mental dan fizikal. Haa, macam tu. Jadi kita kena, orang kata sebelum cerita tu kena baca surah-surah ke, lepas tu kalau ada benda-benda tu kena baca surah-surah ke. Korang faham kan? Korang faham kan? Korang lebih bagus daripada aku kan? Korang lebih pandai daripada aku. So nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu dia ada tulis lagi cara-cara orang kata nak hindari baca ni, baca ni, baca ni, baca ni, baca ni. Lepas tu aku cakap lah terima kasih. Aku cakap terima kasih lah dekat dia sebab bagi tahu apa ni, bagi tahu aku tentang tips-tips tu nak dijadikan cerita macam tu. So nak dijadikan ceritanya, dia suruh aku mandi air limau, solat hajat apa benda semua, nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku tanya, yang empat orang tu, empat orang pula, empat benda yang ikut aku yang ada dekat setiap penjuru bilik aku ni, dia kata jenis kelamin dia ada lelaki, ada yang perempuan, nak dijadikan cerita macam tu. Yang aku terpijak kaki anak dia tu, kaki anak yang perempuan. So bapak dia ni marah. Okay, bila bapak dia ni marah, bapak dia ikut aku. Bila bapak dia ikut aku, dia bawa sekali anak dia. Nak dijadikan ceritanya, ada yang lagi dua orang, dua orang pula, dua ekor ni, ada mak dengan tak tahu seorang lagi tu anak ke, aku tak tahu. Korang jangan rasa pelik lah bila aku cakap macam ni, sebab jin pun dia ada anak ya, ada mak ayah, dia boleh kahwin apa benda semua, dia macam manusia. Okay, cuma kehidupan dia saja lain. Mungkin kita tengok dekat rumah, rumah dia ni kadang-kadang dekat pokok-pokok buluh, dekat pokok-pokok macam tu, nak dijadikan ceritanya. So kita tak nampak, kita tak nampak dia, dia nampak kita lah macam tu. Lepas tu aku tanyalah dekat orang yang dekat Instagram tu kan, aku tanya macam mana pula yang kalau aku buat vlog, lepas tu aku boleh nampak benda tu. Dia kata kalau kita nampak benda tu, makhluk-makhluk ni, dia kata ada time dia tersendiri yang dia boleh menjelmakan diri dia. Okay, dan waktu dia nak menjelmakan diri dia tu, dia kata dia kena kumpul energi yang banyak, tenaga yang banyak. Okay, bukan saja-saja dia nak tunjukkan diri dia macam tu. So kadang-kadang dia kata kalau kita nampak itu, itu macam sengaja. Maksudnya tersengaja ke macam mana, macam bersahaja kita nampak dia macam tu. Kau faham tak? Macam tiba-tiba nampak. Ada pula jin-jin macam ni, dia kumpulkan energi daripada dunia dia sendiri nak munculkan ke dunia nyata ni, memang kena guna energi yang banyak. Lepas tu aku baca dia punya, orang kata DM tu kan, ya Allah, dia punya macam sains pun ada, macam cikgu biologi pun ada. Aku macam, biar betul lah perempuan ni. Tapi aku macam, percaya ke tak percaya, kita kena percayalah juga kan. Sebab jin, syaitan, malaikat, benda semua tu, benda-benda gaib itu wujud. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia ada cakap kat aku juga, okay, cara nak buang balik benda-benda tu, kita kena pergi balik tempat dia. Nak dijadikan cerita macam tu, kita kena pergi balik tempat dia. Maksudnya dalam niat, dalam hati kita nak bawa dia pulang kat rumah dia, dan kita minta maaf lah macam tu. Bukan kita minta maaf sebab kita takut, bukan, sebab kita dah buat salah dengan dia. Ha, macam tu, faham? Ha, macam tu. Sebab dia kata ayat yang ditulis dekat bawah tu, sebaik baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Kau faham tak? Jadi jin yang paling baik, okay, sifat jin yang paling baik, sifat dia sama dengan sejahat-jahat manusia. Okay, contoh aku bagi perumpamaan lah. Okay, perumpamaan macam ni, manusia yang paling jahat tu, dia pernah bunuh 100 orang, pernah bunuh 100 orang, pernah rogol orang apa benda semua. Okay, sifat ni, sifat manusia yang paling jahat ni adalah sifat jin yang paling baik. Macam tu, korang bayangkan. Jadi jin yang paling jahat, macam mana pula dia punya perangai? Aku tak tahu, wallahualam lah. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, nak dijadikan ceritanya, jomlah kita beralih kepada orang kata, kepada orang kata, kepada orang kata, kepada, aku macam nampak lah situ gerak, tapi tak apa, abaikan, mungkin angin-angin. Okay guys, jomlah kita pergi kepada orang kata yang seterusnya. Lepas tu dia kata macam ni, setiap kali sebelum tidur, dia suruh aku baca ayat-ayat apa benda semula, nak dijadikan cerita macam tu supaya dia jadi pendinding daripada sihir dan juga benda lain. Aku pun kena berhati-hati dengan sihir ataupun santau. Dia kata macam itulah, nak dijadikan cerita macam tu. Okay, sihir, santau, nak dijadikan cerita macam tu, bukan kadang-kadang, bukan orang tu memang nak tuju kat kita. Kau faham tak macam tu? Kadang-kadang dia ada sihir, aku ni santau angin macam tu. Faham tak santau angin? Dia nak hantar dekat orang lain, tapi tiba-tiba masuk dekat kita, nak dia jadi cerita macam tu. So aku cakap, macam mana kita nak macam hindar lah, kalau kita ni nak hindar daripada santau apa benda semua kan. Dia cakap tidur menghadap kiblat, lepas tu nak dia jadi ceritanya, kaki kita jangan menghadap ke tingkap. Faham tak? Kaki kita jangan menghadap ke tingkap macam tu. Jadi kepala bolehlah, kepala macam ni kan. Kaki jangan menghadap ke tingkap. Sebab bila kaki kita menghadap ke tingkap, lagi mudah benda tu nak masuk. Macam tu. Lagi mudah santau ataupun sihir tu nak masuk. Sihir ni dia ada banyak guys, nak dia jadikan cerita macam tu. Lepas tu nak dia jadikan ceritanya, aku cakap lah, okay, terima kasih lah macam tu, nak dia jadikan ceritanya. Lepas tu dia kata dia akan try komunikasi ataupun dia akan try bercakap dengan jin yang ada dekat dalam bilik aku ni, nak dia jadikan cerita macam tu. Dia akan try cakap dengan jin tu, cakap elok-elok daripada jarak jauh. Sebab jin ni dia bukan macam manusia.
manusia. Kita kalau nak kena jumpa orang, kena naik kereta bengok ataupun kena naik kapal terbang. Tapi kalau jin ni, dia boleh buat perantaraan secara halus, nak dijadikan cerita macam tu. Sebab tu jin ni ada sifat-sifat dia yang tersendiri, ha, macam tu. Manusia tak boleh, faham? Jadinya manusia yang ada kelebihan ni bolehlah berkomunikasi dengan jin, nak dijadikan cerita macam tu, dalam komunikasi secara halus. Okey, nak dijadikan ceritanya, kita akan pergi kepada orang kata yang di DM lagi tu, nak dijadikan ceritanya. Aku tak boleh nak tunjukkan DM dia sebab dia kata dia nak benda ni secara peribadi. Lepas tu aku cakap lah kat dia, dah tu kalau aku buat konten tengah bercerita sekarang ni, bukan kau aku bagi tahu. Lepas tu dia kata boleh, awak boleh nak bagi tahu, tapi jangan tunjuk DM tu dan jangan bagi tahu nama saya. Jenis kelamin dia boleh, maksudnya aku boleh cakap dia perempuan, tapi negeri jangan bagi tahu nak dijadikan cerita macam tu. Okey, mula-mula macam aku cakap tadi, aku memang tak percaya, tapi dalam lama-lama tu macam aku kata boleh lah nak dipercaya, sebab dia macam guna ayat-ayat Quran apa benda semua kan. So aku macam boleh lah nak percaya macam tu, nak dijadikan ceritanya. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, semalam ada lagi satu benda yang terjadi, nak dijadikan cerita. Lepas aku buat slime ni, lepas aku buat slime, aku nak simpan dynamo tau. Aku nak simpan dynamo. Lepas tu mula-mula aku isi dynamo tu dekat tepi aku. Aku isi dynamo dekat tepi aku. Lepas tu aku nak isi dekat ampayan, nak dijadikan ceritanya. Jadi aku, lepas tu aku pergi kencing. Aku pergi kencing. Lepas tu aku masuk bilik, aku tengok dynamo tu dah ada dekat atas, apa ni, atas kabinet aku. Lepas tu aku macam, macam mana dynamo tu boleh berak naik atas ni kan? Lepas tu aku fikir balik, ke aku yang tak perasan aku ambil dynamo tu aku isi atas kabinet macam tu. Lepas tu aku macam, aku keluar balik. Lepas tu aku tanya mak aku, nak tanya ibu ni, nak tanya ibu. Tengok ibu dah tidur. Sebab waktu aku rakam, memang aku rakam tu waktu tu memang dah pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi, faham tak macam tu. Jadi ni ibu dah tidur. Lepas tu abang aku tengah main game. Adik aku pun dah tidur. Nak cakap ilah, memang dia tak nak lah. Dah buat konten seram dengan aku, nak dia jadikan cerita macam tu. Sebab tu sekarang aku kalau bercerita apa-apa, aku kena bercerita seorang. Sebab dia dah takut. Kalau dalam konten lain, insyaAllah lah dia nak join lah. Macam konten main game ke, challenge ke, insyaAllah lah dia nak. Tapi konten seram memang dia dah tak nak lah, nak dia jadikan cerita macam tu. Lepas tu aku bangun nak tanya ibu, ibu dah tidur. Lepas tu aku tengok dynamo tu ada dekat atas kabinet. Aku keluar, kan aku pergi tanya mak aku. Lepas tu aku masuk balik bilik, dynamo tu dah ada dekat tepi ni balik. Kau faham tak? Kau faham tak? Cuba kau faham situasi ni betul-betul. Okay, aku pergi kencing, aku tengok dynamo tu ada dekat tepi aku. Aku masuk balik bilik, aku tengok dynamo tu dah ada dekat atas kabinet. Okay, faham? Lepas tu aku pergi keluar balik nak tanya dengan ibu. Aku masuk bilik, dynamo tu dah ada dekat tempat asal dia. Kau faham tak? Jadi adakah dynamo ni sendiri ada kaki bodoh? Aku pun tak tahu macam mana. Ataupun dia ada sayap boleh terkebang-terkebang seperti ibu peri. Aku pun tak tahu. Lepas tu aku macam dah rasa pelik dekat situ, nak dijadikan ceritanya. Aku editing video slime tu sendiri waktu pagi. Aku editing saya lepas main subuh, aku baru edit video tu, nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku tak berani edit waktu malam, tapi aku tidur dekat bilik aku, nak dijadikan cerita macam tu. Aku tetap tidur dekat bilik aku lah, sebab gangguan tu macam kata gangguan kecil lah, nak dijadikan cerita macam tu. Guys, aku tak apa. Aku tak apa. Okay guys.